Seorang laki-laki ditangkap usai menyamar menjadi perempuan dengan menggunakan busana muslimah dan bercadar. Laki-laki itu sebelumnya sempat masuk ke dalam area perempuan di sebuah masjid. Inilah video saat seorang laki-laki ditangkap oleh sejumlah orang di sebuah masjid di Kecamatan Manggalai, Kota Makassar. Ia berpura-pura mengenakan pakaian perempuan serta bercadar dan menyusup masuk ke dalam saf perempuan. Penyamaran pria ini ketahuan saat diajak ngobrol, tetapi enggan untuk menjawab. Saat diperiksa saudara, pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan perbuatannya di masjid yang sama, tetapi baru kali ini ketahuan. Saat ini, pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terkait kejiwaan pelaku. Kami tidak pukul, Jin. Dari belakang. Oh, kenapa sampai kok? Didapati seorang laki-laki yang menggunakan cadar bergabung dengan ahwat. Dia ingin melihat muka para ahwat itu yang menggunakan cadar. Untuk sementara kami amankan dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Sementara itu kami ada penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana. Jadi untuk sementara kami simpan dulu di polsek untuk menjaga hal ini. Kalau profesinya mana? Dia seorang guru, katanya guru mengaji di salah satu SD di Paratambo, Kota Makassar.